Kita kerjakan latihan 6, additional master data. Pada bagian pertama kita akan membuat condition master data for price ya. Kita pilih logistik, kemudian sales and distribution, master data, condition, select using condition type, create. Kita isi di sini condition type-nya PR00 ya. Ini sesuaikan dengan nomor masing-masing. Kita enter. Customer material with release status, enter. Kita lengkapi sales organization, distribution channel, dan juga customer. Kemudian material ya. Sudah itu pelitnya ya. Nah, di sini sampai misalnya akhir tahunnya. Nah, sudah itu kita pilih skalanya ya, scales. Untuk kuantitinya 1, harganya 29, kuantitinya 10, harganya 28, kuantitinya 100, harganya 27. Baik. Kalau sudah kita save ya. Jadi conditionnya sudah kita buat ya. Jadi kalau kita tampilkan conditionnya. Nah ini ya. Untuk yang skala ya. Ini. Ya. Jadi ini harga normalnya kalau membeli 1 unit. Kalau skalanya lebih dari 1 unit, misalnya 10, harganya 28, 100, kemudian menjadi 27. Baik, demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.